Okay, coba ninjutsu gabungan. Itachi dengan Sasuke. Yo, hello teman-teman semua, selamat datang. Hari ini kita bakalan bermain lagi Naruto Ultimate Ninja Storm Connection. Yang dimana ini game Naruto yang terbaru. Dan hari ini kontennya adalah kita akan mencoba semua jutsu dan combo-combo pemilik Sharingan dan juga keluarga-keluarga Uchiha lah ya teman-teman. Jadi, so welcome teman-teman semua. Kita langsung saja masuk ke dalam game-nya. Tapi sebelum kita masuk, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu. Let's go. Oke, kita masuk ke karakter yang pertama, Sasuke Shippuden yang Rinnegan. Kita cobain combo pertamanya ya. Di sini gue cuma bisa pakai Sasuke yang Shippuden terakhir karena gue juga udah pernah bikinin kontennya semua combo dan jutsu-jutsu dari Sasuke ada di sini teman-teman, bisa langsung cek saja ya teman-teman. Kita masuk ke combo yang kedua. Wah, damn bro. Aduh. Kita coba combo ketiga. Ninjutsu pertama. Kaden Suchi. Ninjutsu kedua. Chidori. Jutsu terakhir. Jutsu pamungkas. Wah, damn bro. Wah, mati itu bro. Oke, kita coba ninjutsu keduanya. Sasuke. Oh, dang bro. Oh, meleduk bro. Kita coba awakening ya. Dang bro. Ninjutsu pertama. Ninjutsu kedua. Oke, kita masuk ke karakter yang kedua, Itachi ya, kakaknya Sasuke. Cem. Combo pertamanya. Combo kedua. Damn bro. MC yang bisa dibilang tidak MC gitu bro, si Itachi ini ya. Combo ketiganya, ninjutsu pertama. Meleduh. Ninjutsu kedua. Ninjutsu pamungkas. Itachi tuh ada tiga ninjutsu pamungkasnya guys. Oke, pedang Totsuka ya. Ayo kita coba jutsu keduanya, Itachi. Tsukuyomi. Tsukuyomi. Meletus. Ninjutsu ketiganya. Bacra. Wah, damn. Awakening. Oh, ini udah perfect form ya. Combo ya. Ninjutsu pertama. Anjir, apa itu bro? Oh, dikasih tameng doang cuy. Ninjutsu kedua. Biasa kan gue kita ada. Oke, coba ninjutsu gabungan. Itachi dengan Sasuke. Ih, keren banget sumpah, cok. Waket. Anjir. Kore ga chikara no sada. Ato wa suki ni shiro. Oke, kita coba kombinasi jutsu kedua dari Itachi dan Sasuke. Ayo kita lakukan koordinasi itu. Wargox. Oh. Konna tokoro ka. Koko made da.
tak pernah mengecewakan ya kakak adik ini. Oke, kita masuk ke karakter yang ketiga ya, Shisui. Usia Shisui combo pertama. Kalau misalkan dia hidup, katanya dia bisa menjadi Uchiha terkuat ya, karena dari Sharingan dia. Untuk combo kedua ya. Combo ketiga. Banyak banget ini ya. Namanya api ber-ber api bro. Ninjutsu pertama. Aliran Uchiha. Ninjutsu kedua. Klona instan bro. Jutsu pamungkas. Damn bro. Oke, kita coba awakening ya. Damn, badass bro. Oh, Susanoo-nya hijau bro. Gue baru lihat, baru banget ini gue ngeliat pembunuhnya gitu ya. Terus megang senjatanya apaan dah itu? Kayak boran gitu ya. Damn, keren juga ya. Di susu pertama spiral aja bro. Damn, ninjutsu kedua. Oh, ditusuk gitu. Cot. Kita coba kombinasi jutsu bareng sama Itachi. Si Shiwi bisa. Anjay. Hiraisin gitu cuy. Oke, kita masuk ke karakter keempat, Obito Bocil ya. Masih Tomoe 2 nih dia, combo pertamanya. Gouka kill. Combo kedua. Ceprot. Combo ketiga. Ninjutsu pertama. Gouka kill no jutsu. Jutsu kedua. Terjangan babi hutan anjay. Jutsu pamungkas. Tem. Awakening. Tomoe 2. Kita coba komboin dulu guys. Oh sama guys. Oke, kita masuk ke karakter kelima. Nih Obito yang udah remaja ya. Gua udah mengejarin. Gokil juga cuy, ada sel Hashirama ya, itu combo pertamanya. Bro. Kita lihat awakening ntar ya. Gokil banget dan nih Sharingan ini cuy, combo ketiga. Ninjutsu pertama. Busuk gitu cuy. Ninjutsu kedua. Terjangan Kamui. Oh, lari aja bro. Ninjutsu pamungkas. Berasa banget ya amarahnya bro. Dead cuy. Awakening. Kebuka gak sih bro? Gue beda cuy. Damn. Ninjutsu pertama. Ninjutsu kedua. Terjalan kamu ini tapi tusuk. Oke, kita masuk ke karakter ke-6 nih. Obito mode mencuri Kurama ya. Pas lawan Yondaime cuy. Combo pertama, combo kedua. Ini udah mulai perfect ya. Belum seperfect Rinnegan, cuman oke lah. Combo ketiganya apa sih tadi? Ada kayak pegangan gitu. Ninjutsu pertama. Keluarin bom kertas ya. Ninjutsu kedua. Oke. Ninjutsu pamungkas. Meleduk bra. Awakening. Gokil. Oh,
Anjir, dimasukin, serap, langsung dikeluarin di bom, bro. Ninjutsu pertama. Oh, sama, guys. Ninjutsu kedua. Sama, bro. Ha! Grabbingnya. Capra. Oke, kita masuk ke karakter ketujuh. Tobi. Yang masih dalam pengaruh Zetsu putih, ya. Combo pertamanya, pak, lagi dicolok, bro. Combo kedua. Masuk ke dalam, di twing gitu. Kombo ketiga. Oh, Yasumi. Ninjutsu pertama. Melempar, coy. Ninjutsu kedua. Tetap ya, masuk ke bawah, di bom gitu. Oh, dia nanem bom, cuy, bawahnya. Tuh, Jutsu Pamuka. Tetap dengan bom-bom ya. Ya coba grab ya. Awakening ya. Nah, ini dia mode serius aja. Apakah sama? Gak ada beda sih. Gokil. Serem banget ya. Berubah juga cok ninjutsu nya. Amalan setan. Oh itu grabbing sih. Goklis. Langsung ke atas gitu ya. Damn. Oke, kita masuk ke karakter ke-8, Tobi yang udah Rinnegan. Udah pakai kipas Madara juga ini. Ya Allah, di sini masih ngaku-ngaku Madara. Combo kedua. Oh, di atas sendiri sih. Combo ketiga. Gokil. Ninjutsu pertama. Sama kayak yang itu ya, yang biasa ya tadi. Ninjutsu kedua. Gitu bro. Ninjutsu Pamukkas. Kuchiyose. Gedo Mazo bro. Ya lo memang bro ini keluarga-keluarga Uchiha ini cok. Kita coba awakening ya. Jadi Gedo Mazo apa? Oh enggak. Combo pertama. Damn. Combo kedua beda. Dikatasin gitu. Oh sama guys. Ninjutsu pertama. Oh sama bro. Grabbingnya meleduga. Oke, kita masuk ke karakter ke-9 nih. Obito yang sudah pecah ya topengnya. Sudah ketahuan. Nah tadi Obito. Oke, cepet juga cuy. Sama kedua. Oh damn. Kombo ketiga. Ninjutsu pertama. Oh coba-coba dari dekat. Cop. MNK teknik memotong. Ninjutsu kedua. Katon. Damn bro. Ninjutsu Pamungkas. Jubi. Jubi. Damn. Obito mode perang cok, mode galau anjir. Leduk. Kita coba awakening ya. Combo. Beda bro, combo ya bro. Beda gak sih? Oh beda, sama nih. Sama bro, misu pertama. Oh sama guys. Coba grabbing ya. Dimasukin ke dalam matanya dong. Oke, kita masuk ke karakter yang ke-10 ya. Ini Obito mode terbang. Udah jadi Jinchuriki ya. Jinchuriki Jubi. Gokil juga sih. Wadah akhir. Gokil bro. Itu combo pertamanya. Combo kedua. Shibal, keren banget cok. Combo ketiga. Damn, ninjutsu pertama. Lautan erosi pohon coba. Gak kenal bro. Ninjutsu kedua. Wanya yang pencari makna bumi hangus. Ninjutsu Pamungkas. Kiro. Ngeri-ngeri sadap bro.
Awakening. Wah, ini gokil sih emang. Udah megang pedang ini. Damn. Boy, mengerikan boy. Ninjutsu pertama. Oh, sama guys. Ninjutsu kedua. 10 api persembahan anjir. What the hell? Tamengnya gede banget cuk, lihat. Oke, kita masuk ke karakter ke-11, Madara Edo Tensei. Ini masih belum full power, belum lepas combo pertamanya. Combo kedua. Atasin kok. Gokil ya. Combo ketiga. Jutsu pertama. Serem banget cok. Jutsu kedua. Damn, Suano Oblah 2. Jutsu Mamukas. Mokuto ni. Ditambah Awakening. Gimana? Gue juga beda sih. Ninjutsu pertama. Beda juga. Gila coy. Ninjutsu kedua. Bashoti teknik. Oh, ditarik gitu cuy. Grabbing. Gila coy. Gila coy. Warga Uchiha gila. Madara yang belum full power aja udah gila banget menurut gue. Ini udah full power ya. Udah lepas Edo Tensei nih guys. Menggila cok. Combo pertamanya. Combo kedua. Combo ketiga. Jutsu pertama. Kill. Jutsu kedua. Jutsu pamungkas. Suano ini bawa kancuran. Suano gede banget. Suano ini cok. Kebelah gunung cok. Awakening. Damn bro. Keren banget sih biru gini so. Suano tangannya 4 lagi bro. Combo pertamanya. Jutsu pertama. Biasa kan dulu ya. Jutsu kedua. Tarian pedang aja. Oke, kita masuk ke karakter yang ke-13, Madara Six Pet. Mode biju. Mode Jinchuriki. Combo pertamanya gila cok. Combo kedua. Combo ketiga. Ninjutsu pertama. Ninjutsu kedua. Jalan instan. Ninjutsu pamungkas. Meteor Cakrawala. Limbo ya guys ya. Hujan agak terlalu keras. Gua aja gua udah shock nih anjir. 10 bro. Gila. Awakening. Wow. Sharingan Rine. Rine Sharingan gak sih bro? Wah gokil itu combo. Combo pertama. Udah limbo-limboannya cu. Lihat. Jutsu pertama. Jutsu kedua. Grabbing. Gila. Gila ini bro, Madara. Oke, kita coba kombinasi jutsu Madara dengan Obito. Gelok bro. Merinding gua. Oke, kita masuk ke karakter ke-15, Indra ya. Walaupun bukan Uchiha tapi dia punya Sharingan guys. Serem banget cok. Bapak Sharingan bro.
Combo kedua. Chidori ya. Combo ketiga. Game bro. Jutsu pertama. Jutsu kedua. Amaterasu udah dikecok. Amaterasu. Nice. Jutsu pamungkas. 7 petir dewa. Gelo anjir. Kotak pantis jadi lawanku. Sanoe sama kayak Sasuke ya. Grabbing. Gue. Oh gini. Gelo keren bro. Combo pertama. Jutsu pertama. Bedar. Jutsu kedua. Sano, kacau balau. Oke, kita masuk ke karakter ke-15. Ibu dari Indra Otsuki ya. Nyari Sharingan. Ceprot. Box. Combo pertama ya. Combo kedua. Combo ketiga. Oh damn bro. Grabbing. Zetsu hitam. Jutsu pertama. Ngapain itu dia? Jutsu kedua. Oh anjay. Jutsu pamungkas. TP ke belakang ditarik bro. Culik. Lo mau cari makna. Yelo. Awakening. Rambutnya lebih panjang ya. Oh, setiap jutsu beda-beda guys. Damn. Kok misalkan yang S kayak gini cuy. Coba. Oh iya bro, ih gila jutsu banyak banget cu. Ini yang S ya. Oh. Tuh, bisa tepi-tepi cuy. Coba. Oh, dia beda-beda cuy. Ini yang biasa ya. Ini yang guru nih. Jutsu yang guru. Mengerti aing bro. Attack-nya juga beda cuy. Gokil memang si Kaguya ini cuy. Coba S. Coba ya, combo-nya kayak gimana guys? Curang banget cok, sumpah. Tapi agak lambat ya. Yes. Coba yang apa? Gelo bro. That makes sense. Oke, kita masuk ke karakter ke-16, Sarada. Anak dari Sasuke ya, combo pertama. Combo kedua. Dikapasin aja cuy. Combo ketiga. Ceprot. Jutsu pertama. Gila petir bro. Oh, jutsu keduanya pakai trap aja bro. Jutsu pamungkas. Cok. Bok ya, bro. Game. Awakening. Fuck. Sama ya. Jutsu pertama dan keduanya juga sama guys. Oke, kita masuk ke karakter ke-17. Ini Sarada yang udah Chidori ya. Kita coba combo pertama. Damn. Jutsu. Combo keduanya. Combo ketiga. Damn. Jutsu pertama. Jutsu kedua. Dore.
Ulti membas. Meledir. Awakening. Komoe 2 tetep ya. Komoe masih sama kah? Oh, sama guys. Oke, kita masuk ke karakter yang ke-18, Kakashi ya. Kakashi masih biasa ini, walaupun dia bukan Uchiha, tapi dia pemega Sharingan. Pewaris, guys. Kok mau kedua? Kok mau ketiga? Hei! Terus pertama? Gak tau deh. Oke, itu jutsu keduanya. Jutsu ketiga? Oh, jutsu ketiga ya, Raikiri. Caprot. Oke, kita masuk ke ninjutsu keduanya. Kita coba ninjutsu keduanya. Kawin. Bacrot. Itu doang coy. Kita coba jutsu pamungkas. Dia tuh ada dua jutsu pamungkas ya. Raikiri. Awakening. Nah, ini aktif nih. Son. Sepertinya sama ya. Damn, son. Oke, kita masuk ke karakter yang ke-19. Kakashi. Duo Sharingan. Matanya udah dua Sharingan ya. Saya tiga elemen, bro. Kom pertama ya. Kok mau kedua? Bro. Kok mau ketiga? Gokil bro. Jutsu pertama? Jutsu kedua? Jutsu mau gas? Dang! Keren banget cok, suanunya cuy. Oke, kita coba jutsu keduanya dari Sasuke ini. Kakashi. Dipindahin Kamui bro. Hello. Caprot bro, gios. Awakening. Kombo pertama. Keren banget bro, biru begini cuy. Jutsu pertama. Jutsu kedua. Kui Raikiri-nya merah cuy. Kita coba kombinasi jutsu bareng sama Obito. Double kamu. Sagata buri no tsuman sel dana. Sudah dapat jadi satu nih. Iya, keren bro. Yaru. Ah, damn, bro. Nice. Okay, kita masuk ke karakter yang terakhir, karakter yang ke-20, Danzo. Okay, coba combo pertamanya. Oh, dikatasin gitu. Combo keduanya. Nyek gitu, cuy. Combo ketiga. Cem. Tas. Jutsu pertama. Jutsu kedua. Ulti. Ya, gak kena, bro. Ulti. Anjay. Izana cerot, bro. Kita coba awakening ya. Aru-aru. Ya, keluar. Masih, bro. Jutsu pertama. Jutsu kedua. Pedang ini loh, pedang apa sih? Oke, kita sudah menyelesaikan semua jutsu dan juga combo dari pemilik Sharingan dan juga keluarga Uchiha ya teman-teman. Dan boleh like juga kalau misalkan kalian suka konten seperti ini. Dan jangan lupa juga subscribe, kita akan bertemu lagi di konten selanjutnya. Mungkin bagi teman-teman ada yang punya saran ataupun requestan untuk gue mainin game apa dan konten seperti apa,
bisa tulis juga di kolom komentar di bawah. Kita akan bertemu lagi di next content, teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in next content. Bye-bye.